Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Lili. Ini hari ini saya ada beli singkong. Tadi pagi saya buat tapai, ini ada singkong rebus yang sisa ini. Jadi saya iris-iris, saya mau bikin keripik singkong balado. Singkong ini udah dikukus, saya iris tipis-tipis kayak begini. Kemudian saya pakai bumbu-bumbunya, pakai cabai keriting, bawang merah sama bawang putih. Ini saya haluskan, saya giling halus, dan hasilnya seperti ini ya. Ini ya, udah dihalusin. Ini saya bumbu cabe, bawang merah, bawang putih dihalusin seperti ini. Terus bumbu yang lain, ini asam jawa, ini garam, ini gula pasir 2 sendok makan. Asam jawa sedikit aja, ini penambah asam, nanti dicampur air. Ini garam 1 sendok teh, dan ini gula merah. Gula merah ini setengah potong, kita yang biasa satu itu, ini pakai setengah potong aja. Terus ini air sedikit, kira-kira aja ini untuk dicampuran dengan asam jawa. Kita campurkan di asam jawa ini, kita ambil airnya ya. Ini hasil campuran airnya, air asam jawa ini kita sisihkan ya. Ini semua kita sisihkan dulu. Terus kita tuang minyak goreng, kita goreng singkongnya. Singkongnya digoreng sampai ini, singkongnya kita goreng, kita masukin ini, minyaknya udah panas.
sedikit ya. Minyaknya sisakan sedikit buat tumis bumbunya. Sisakan sedikit, kita tumis bawang merah dan putih. Ini pakai api kecil saja, jangan terlalu besar. Apinya kecil saja. Tumis wangi, masukin gula pasirnya, sama gula merahnya. Serta garam. Ini sampai gula merahnya larut ini. Terus masukin air asam jawa tadi ya, dimasukin ya. Kita aduk-aduk dengan api yang kecil. Sampai agak kental ya. Ini sudah mulai menyusut airnya. Ini baru kita masukin ya. Ini dia punya singkong goreng, kita aduk rata. Tercampur rata bumbunya. Boleh dimatikan kompornya.
ini hasilnya teman-teman. Saya coba ya. Renyah, pas, asam manis dan asin, pedas, enak ini buat bersantai, cocok sekali. Teman-teman boleh dicoba masak di rumah, boleh coba bikin. Oke ya, tolong di like dan di subscribe ya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa ya.